Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra berada di balkon SD Telmomin Lapa Gading dan sekarang sedang ada pembukaan teman-teman ya. Yaitu SD Telmomin kirab parade tasmi dan juga tarhib Ramadan. Tidak ada yang melempar-lempar aksesoris di jalanan ya. Bagi teman-teman sedang ada statement opening atau mungkin opening statement dari kepala sekolah kita pada layar ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dengan ini atas nama sekolah acara tarhib Ramadan, kemudian acara wisuda Juz 30 bahu mai buka, kita bersama-sama membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga Allah ridha, semoga Allah rahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah panggung utamanya teman-teman. Ya teman-teman, ini kita lihat ya suasana gedung SD Telmomin Lapa Gading atau masih Telmomin Lapa Gading dari depan, dan kereta wisata atau kereta kencana sudah hadir di depan sini dan nanti akan keliling ke Lapa Gading. Baik, seperti apa situasi dan juga suasananya, pokoknya Anda harus terus tonton SD IT Al Mukmin TV teman-teman ya. Ini teman-teman, ini adalah para wisudawan, wisudawati teman-teman ya, wisuda Al-Quran teman-teman pada hari ini yang sudah hadir di sini, dan juga orang tua murid juga antusias ya untuk mendokumentasikan atau memvideokan teman-teman. Assalamualaikum Ade, semangat ya, selamat ya. Kamu seneng gak? Seneng. Bahagia ya? Oke deh. Ada kenapa ini? Kenapa? Oh ya udah, semangat ya. Semoga lekas sembuh ya. Oke teman-teman, ini adalah para wisudawan yang sudah tasmi Al-Quran. Ada yang juz 29, ada yang juz 30 ya. Tetap semangat saja untuk Anda pada hari ini. Ini kereta wisata untuk yang perempuan teman-teman. Dan kita sedang persiapan mau pemberangkatan ya untuk kereta wisata pada hari ini. Sedang ada absen teman. Amar mana Amar? Oke, Amar. Kita coba ke belakang lagi teman-teman. Kereta wisata pada hari ini luar biasa ini teman-teman. Ini jadi ingat sidul anak sekolahan ya. Assalamualaikum Dek, kelas berapa ini Dek? Kelas 4. Senang gak Dek? Kita mau keliling Kelapa Gading nih. Semangat ya. Jangan lupa baca basmalah ya. Coba tulisannya apa tuh? Merhaban ya Ramadan, selamat berpuasa. Semoga berlomba-lomba meraih pahala ya. Ada duitnya gak? Suana ya. Kamu ikhlas gak nih? Hah? Ikhlas gak? Apa? Ikhlas gak? Ikhlas lah. Alhamdulillah. Oke, semangat. Ya, teman-teman, masih ada beberapa lagi untuk kereta kencananya pada atau kereta wisatanya pada hari ini teman-teman ya. Gambar kartun teman-teman. Dan panitia sangat sibuk sekali, di antaranya ada Ustaz Abdul Rahim ya teman-teman ya, yang sedang mencari siswa dan juga datanya ada di mana. Oke deh, suaranya ada di sini teman-teman. Emangnya di kelas 45 doang. Sorry ya, suara dari kereta wisatanya. Balon hilang. Ini. Assalamualaikum Dek.
dengan adanya kereta wisata ini, kamu bahagia nggak? Bahagia sekali. Apakah kamu pernah naik kereta seperti ini? Belum pernah. Belum pernah? Baru kali ini ya? Iya. Kamu pernah nggak naik kereta wisata seperti ini? Pernah, tapi di kampung. Di kampung ya? Di kampung kamu di mana? Di Jawa. Jawa ya? Oke deh. Semangat ya deh ya? Iya. Hati-hati ya? Baca bismillah ya? Iya. Yes. Luar biasa nih, Pak. Sekarang. Assalamualaikum, Dek. Kamu pernah naik kereta wisata nggak? Pernah naik kereta wisata? Baru kali ini. Kamu bahagia nggak? Bahagia. Kenapa kamu memilih duduk di pojokan sini? Biar kena angin. Subhanallah, keren. Semangat ya. Tangannya jangan kesini-kesini ntar ya, oke? Tangannya di dalam sini ya, paham? Ya, jangan. Adek, tangannya jangan keluar-keluar ya, oke? Di dalam sini aja ya, paham? Arga, kamu kan hari ini naik kereta wisata ya? Ini udah keberapa kali naik kereta wisata? Tiga kali. Tiga kali? Oke, kamu berapa kali? Baru kali ini? Kamu seneng gak? Belum. Bahagia gak? Bahagia. Nanti tangannya jangan kesini-sini ya, oke? Tangannya di sini aja ya, paham ya, oke? Ya? Yaudah ya. Oke, teman-teman yang ada kita dari kelas. Dari kelas berapa, Dek? Kelas berapa? Kelas 2 ya? Oke deh, kelas 2 sudah hadir di sini teman-teman ya. Untuk apa namanya ya? Hadir di sini teman-teman. Assalamualaikum Bunda. Bunda, dengan adanya para data semi atau mungkin wisuda Al-Qur'an, komentar Bunda seperti apa nih, Bu? Ini bagus sekali ya. Jadi bisa memotivasi adik-adik kelasnya untuk nanti bisa kejar tasmi. Subhanallah. Lulus biar bisa diharap-harap. Jadi ini jarang-jarang banget kegiatan seperti ini. Baik. Bunda ini kan ada yang juz 29, ada yang juz 30 nih, Bunda. Bunda, putra Bunda kan sudah juz 30 ya? Oke, okay. Mengejarnya gimana nih, Bun? Target mengejar, Bun? Ya, pengennya sih langsung ya tetap murojaah, tetap bikin permainan lagi biar anaknya enggak bosan. Baik, subhanallah. Ya, terima kasih ya, Bunda. Oke. Okay. Baik, dengan tadi wawancara Chandra dengan orang tua murid. Luar biasa teman-teman, adik-adik kita hari ini sangat bersemangat. Ustadz Ilyas juga sudah siap dengan selawatnya ya. Oke, okay. Luar biasa teman-teman ya. Kita lihat adik, kamu bahagia enggak? Sedih apa bahagia? Apa terharu? Sebenarnya sedang-sedang sih, soalnya saya tidak bawa yang ingat sih, soalnya seperti itu. Ya udah, kamu di bis apa namanya? Kereta wisata nomor berapa nih? Belum tahu saya. Belum tahu ya? Kamu tanya wali kelas ya. Oke, okay? Cepetan, jangan sampai ketinggalan. Oke, okay, ayo. Ya teman-teman ya, terus tetap semangat. Assalamualaikum Pak Sopir. Waalaikumsalam. Bapak sebagai pengemudi kereta wisata udah berapa lama nih, Pak? Udah 3 tahun. Ini markasnya di mana ya, Pak? Markasnya di Warakas, Tanjung Priok. Warakas, nama grupnya apa nih? Nama grupnya Pengembara. Pengembara, subhanallah, keren sekali. Pak, mau tanya dong, kalau misalkan ada yang mau pesan kereta wisata nih, nomor teleponnya berapa nih, Pak? Nomor teleponnya 0812-9909-3315. Bisa diulang kembali, Pak? 0812-9909-3315. Ini sama pelayanannya baik ya, Pak ya? Baik, Pak. Luar biasa, mantap nih. Apalagi sopirnya ganteng-ganteng, Pak ya. Nanti jangan buru-buru, Pak ya. Siap. Santai aja bawa anak-anak, ya. Semangat ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa, teman-teman. Ada Ustaz Nasruddin juga di depan sana. Sudah mantap sekali, teman-teman. Dan kita terus pantau, teman-teman ya. Subhanallah, musiknya sudah selawatan teman-teman ya. Ngasih sekali. Kita coba lihat ke belakang sini teman-teman, persiapannya seperti apa. Dan semoga nanti acara berjalan dengan lancar, berjalan dengan khidmat teman-teman ya. Yaitu acara parade tasmi. Wah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ini Ibu mendapatkan kereta wisata berwarna pink. Itu yang memang sudah pesanan Ibu dari awal apa gimana? Kayaknya kebetulan aja Pak. Oh gitu ya. Ini rezeki Ibu kali ya, iya, warna betul, pink ini ya. Mantap. Kalau mungkin karena mungkin hati Ibu sedang berbunga-bunga. Mungkin bisa juga. Oh, gitu. Okay. Sudah sarapan belum nih Ibu? Alhamdulillah udah Pak. Oke okay, deh, mantap ya Ibu. Nanti okay. Bikin video ya di jalanan ya. Iya. Oke, okay. Makasih ya Bu. Iya. Oke okay, deh. Wah teman-teman, orang laurit sedang foto-foto putra putrinya akan nanti terdokumentasikan. Assalamualaikum Adek. Kamu seneng nggak dengan adanya acara ini? Komentarnya gimana, Kasih ya? Komentarnya ya senang aja Pak, karena kita menyambut bulan suci Ramadan dengan mengadakan tahfidz Ramadan di sekolah dan sekaligus parade tasmi. Wah keren sekali, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke deh teman-teman, makasih ya Dada.
Baik, teman-teman, di sini sudah ada siswa kelas berapa nih? Kita coba tanya-tanya. Assalamualaikum, Adek. Waalaikumsalam. Apakah kamu bahagia hari ini? Tentu saja. Persiapannya apa saja? Ini. Oh, dari semalam kamu nggak tidur hanya membuat Ramadan is here. Subhanallah. Oke, kamu semangat ya? Oke. Kamu bahagia ya? Iya. Happy Ramadan 1 Sawal 1444 Hijriah. Keren banget ya. 1 Sawal berarti kamu udah lebaran dong. Iya. Ya udah, kamu semangat ya yang penting ya. Oke. Okay. Ya udah enggak apa-apa, nanti kalau jalan tangannya jangan keluar-keluar ya. Oke. Okay. Tangan tidak boleh keluar-keluar, jangan kayak gitu ya. Ke dalam ya. Oke. Okay. Tangan-tangan tidak boleh keluar, Dek. Di dalam ya tangannya ya. Oke. Okay. Kamu kelas berapa, Dek? Siapa namanya? Kania. Kania. Nama kelas berapa? Kelas 1. Ini gambarnya bagus sekali sih. Itu gambar apa ceritanya? Pemandangan. Pemandangan di sebuah pesantren kali ya, Dek? Iya, kelas. Oke deh. Kamu semangat ya. Jangan nangis ya, Dek. Ya. Pegangan sini ya. Oke. Okay. Subhanallah, teman-teman, ini anak-anak cantik sekali. Wah, ada Ibu Lisma nih. Assalamualaikum, Bu Lisma. Waalaikumsalam. Ini Bu persiapan hari ini untuk mengadakan tasmi parade tasmi. Sarapannya apa tadi, Bu? Tadi sarapannya saya ketupat sayur. Waduh, luar sama biasa, teman-teman. Tahu goreng. Mantap. Oke. Okay. Semangat ya, Bu. Hati-hati ya jalan ya, Bu ya. Ini tetap anak-anak ya, Bu ya. Tetap dipantau terus. Oke, okay, deh. Luar biasa. Jangan lupa bikin video ya. Oke. Okay. Landscape ya. Boleh, apa? Portrait boleh. Luar biasa, teman-teman. Oke ya. Nanti ikuti apa kata Bu Lisma ya. Kalau ngaji, suruh ngaji, ikutin ngaji ya. Oke, okay. Semangat, Dek. Ya, teman-teman. Luar biasa kereta wisata pada hari ini hadir di SDI Talang Mukmin. Jumlahnya berapa ya? Tad, jumlahnya berapa, Tad? Totalnya? Total 8 kereta. 8 kereta ya? Oke. Okay. Ini, Ustaz, di kereta nomor berapa nih? Saya di kereta 4. Oke, okay. Kereta mengawal, 4, kelas berapa nih? Mengawal anak-anak kelas 4 Alambia. Waduh. Dan kelas 2 Lasar. Harusnya ini jangan sampai nggak ada palang pintu ya. Harusnya di depan ada palang pintu gitu ya. Masya Allah. Bapak udah pakai setelan Betawi nih ya. Alhamdulillah, anak-anak pun ikut juga setelan Betawi juga, Pak. Hanya ngomong-ngomong, hanya goloknya aja yang belum dibawa nih ya. Jangan, Pak, takut. Ya udah, semangat ya, Pak ya. Oke, Pak. Oke, teman-teman, baru saja wawancara-wawancara dengan Ustaz Nasir ya. Sosok pelantun-pelantun Betawi yang luar biasa. Kita coba lagi untuk cari tahu lagi ya, teman-teman. Bagaimana anak-anak kita saat ini sedang ingin berangkat menuju ke mana ya, keliling Kelapa Gading. Tet, jangan lupa bikin video ya. Bikin video. Boleh yang nanti. Oh, oke. Okay. Wah, ada Pak Dirgan. Gua juga ada Pak Dirgan. Assalamualaikum, Haji. Mau tanya tadi gitu? Oke. Teman-teman, Pak Dirga ya hadir ya, teman-teman, ketua yayasan di hari ini, teman-teman. Kita serumpun dari kereta wisata pertama sampai ke 8. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita diselamatkan oleh Allah serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seluruhnya berdoa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Demikian dengan membaca takbir saya resmi untuk berjalan. Seluruhnya takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, silakan. Baik, kepala sekolah terlalu bersemangat, teman-teman. Tapi enggak apa-apa. Kita doakan semoga enggak ada masalah. Baik, kita langsung lihat ya bagaimana keberangkatan kontingen-kontingen yang sedang dalam momen dikirap parade tasmi dan tarhib Ramadan, teman-teman. Baik, kereta wisata kedua sudah hadir ya, teman-teman ya. Kemudian kita selingi dengan angkot. Oke, sekarang, Mbak. Baik, teman-teman. Lalu lintas di sini memang luar biasa ramai, teman-teman. Hanya saja memang
semangat dari Parade Tasmi pada hari ini. Luar biasa teman-teman ya. Oke. Baik. Kita tunggu kereta berikutnya teman-teman ya. Untuk hadir untuk berkeliling Kelapa Gading. Ya teman-teman, suara telolet juga dibunyikan ya sebagai resminya acara pada hari ini. Lantunan sholawat terus dimulakan oleh anak-anak yang sedang di Kelapa Gading atau siswa-siswa di Dalamin Kelapa Gading pada hari ini. Dan kita masih tunggu ya untuk berikutnya kembali seperti apa suasana dan juga kemeriahannya. Di sana sedikit terjadi kemacetan atau ketersendatan teman-teman, tapi tidak apa-apa. Yang penting tetap semangat dan tetap berhati-hati teman-teman. Baik, kita tunggu untuk kereta wisata berikutnya teman-teman ya. Sambil kita mendengarkan lantunan selawat yang ada di sebelah sana. Dan ini adalah dari Suzuki. Wow. Maksudnya orang nomor itu ya teman-teman ya. Enggak, Pak. Oke, tapi orang nomor itu, wah, warnanya merah teman-teman ya. Keren sekali teman-teman. Wah, ditusel dengan warna biru muda. Oke deh. Kereta wisata berikutnya. Dadah. Oke. Berikutnya kereta wisata yang luar biasa. Warna biru muda dan hitam kan. Dadah. Berikutnya adalah kereta wisata yang berwarna merah, teman-teman. Dan lintas agak tersendat, tidak apa-apa teman-teman ya. Semoga aman-aman saja. Dan tim dari penanganan prasarana atau PBSU hadir juga teman-teman ya, membantu jalannya acara ini. Terima kasih pihak PBSU yang luar biasa. Dan kereta wisata warna pink sudah hadir juga teman-teman ya. Baik, masih ada nggak nih kira-kira teman-teman? Kita lihat ya. Kita lihat sudah selesai atau belum? Atau kita lihat. Ya teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim untuk kereta sudah berangkat. Dan nanti kita tunggu video-video dari teman-teman yang sedang berada di kereta teman-teman ya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berada di SD Talamin Kelapa Gading, tetap semangat aja. Karena nanti kita akan mengadakan parade tasmi, kemudian ada lagi wisuda Al-Quran dan juga acara-acara yang lainnya teman-teman. Dan antusias dari orang tua murid juga sangat luar biasa teman-teman, sudah hadir pada pagi hari ini. Dan mereka merelakan diri untuk tidak bekerja pada hari ini untuk anak-anak mereka. Baik, saya Chandra. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.